dalam kelayakan untuk ke aksi-aksi antarabangsa. Jadi kita akan menyaksikan Ustaz Seliau Sakana akan menghincikan lepas Kurman tackle daripada Maguire, tapi clear je ada lakukan salah dikit silap dan satu rebatan dan memberikan jaringannya pertahanan. Pas ini sudah wujud dan terus sekarang ini gerakan akan dilakukan. 1-2 cuba lakukan Chiesa dan satu rematannya baik, berjaya untuk memberikan jaringannya kedua untuk meletakkan Thailand 2 gol di hadapan. Ya, satu gerakan yang tampak mudah tetapi itulah gerakannya akan memberikan oleh mana-mana penjaga gol dan gandaan pada klub yang tiada peluang untuk Tommy Heaton di pintu gol Manchester United dan 2-0 dan masih lagi belum ada jawapan, tapi ada kesilapan yang cukup-cukup besar untuk Jovic. Boleh untuk buka ruang buat Sambar Chukwueze sekali lagi dan membawa kepada 3-0. Chukwueze sekali lagi datang dan memberikan kelebihan yang lebih besar setelah satu kesilapan besar di bahagian pertahanan oleh Kemboja. Bermula daripada kesilapan Mansarat yang terus ada fake shot yang memperdaya Tongan Heaton dan terus letakkan bola dan memberikan jaringan yang banyak. Krunic 1-2 bersama dengan Rafael Leao. Ini dia Chukwueze, first time fake shot by antara ke tengah untuk Luka Jovic yang menjadikannya yang membelah pertahanan dan kemudiannya antara lintang lirik untuk mendapatkan Jovic. Dia berbalik kiri 1-2 di antara beliau yang memberikan kepada Chukwueze di mana tending beliau berjaya untuk memperdaya dan sudah pastinya satu tekanan yang lebih besar double touch daripada Yunus Musa. 1-2 Yunus Musa masih lagi di harapannya di Chukwueze, antara-antara sekali lagi dan nampak semula dan persembahan 5 bintang hanya di babak pertama daripada Sirawut. Dan sedikit hantaran yang dilakukan jaya dibaca dan terus sekarang ini Sarawak pula berada gerakan ke kiri. Beliau lariannya baik dilakukan berhadapan dengan Trenilok. Cuba ataupun hantaran di bagi hadapan berjaya. Hat-trick beliau untuk Chukwueze. Ya, sama Chukwueze, dia sentiasa di tempat yang betul dan di masa yang betul juga. Kenapa ya beliau menjumpai hantaran yang cukup-cukup baik dan first timer. Tapi sekali lagi, perhatikan dengan gerakan balas ini, 5 jumpai ruang untuk melakukan antaran. Dan sama Chukwueze, terus saja meletakkan. Bukarkan di bagian harapan untuk mencari lagi gol tambahan untuk memastikan tambahan itu dapat dilakukan. Serta surut dilakukan, jaya dilakukan dan berjaya menjumpai pemain ini. Dan memberikan jaringan. Akhirnya menemui Noah Okafor yang hanya menanti saja di dalam kawasan Amela. Boleh Syawur walaupun mendapatkan kuda tapi dia memikir. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi satu trik yang cukup-cukup dikenali lebih lagi dalam aksi seperti ini. Respon cantik. First shot, first goal. Itu yang penjaga gol Kemboja itu Melanoia memberikan satu pemulaan yang tadi. Ini 1-0 untuk mendapatkan dua dari kedua-dua permainan ataupun kategori akan dimainkan secara serentak itu. Musa Krunic cuba mencari ruangnya dan Christian Pulisic. Jaringan yang sangat-sangat hebat sebentar tadi dengan menggunakan kaki kiri placing tepat ke far post. Dapatkan jaringan yang pertama untuk pasukan Brunei sekarang ini. Serangan demi serangan yang dilakukan.